Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, UMNO cabar Mahyadin kekal poster boy PN di PRN Johor. Berita sepenuhnya, pemimpin UMNO mencabar Presiden Bersatu yang berasal dari Johor itu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin agar kekal menjadi poster boy Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya negeri Johor. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang juga dari Johor, Datuk Dr. Puan Zarkasi juga meminta Mahyadin menggunakan slogan yang sama dalam PRN Melaka, Abah Sayang Johor. Saya nak cabar Muhyiddin supaya dia kekal jadi poster boy PN di PRN Johor. Tolong guna slogan sama macam di Melaka, Abah Sayang Johor, kata Puan dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Menurut beliau, semasa 6 bulan pertama menjadi Perdana Menteri ke-8, Mahyadin dan pengampunya mendakwa dia adalah Perdana Menteri paling popular. Rupanya, selepas 17 bulan, abahku hilang jawatan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri gagal, kata Puan bekas ahli Parlimen Muar itu. Bagi bekas Ketua Pengarah Jasa Badan Propaganda Kerajaan BN itu, nyawa Bersatu terletak pada Mahyadin. Ada abahku adalah PBBM. PRN Johor adalah medan hidup mati PBM. Ia beban berat kepada abahku, katanya. Puan berharap Mahyadin tidak menyesal kerana tuduh Bersatu dan cuba membunuh UMNO. Dia patut kesal dan malu kerana kalah dengan ahli akar umbi UMNO yang kekal kental setia dengan UMNO, katanya lagi kepada bekas timbalan Presiden UMNO itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.